Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novel Aditya Ramadan bersama dengan kedua teman saya Elsa Adinda dan Afrilia Margarita. Di sini saya akan membahas tentang hubungan guru dan murid. Dan adapun topik yang akan dibahas, yang pertama adalah definisi guru dan murid, kemudian kualitas guru, kualitas murid, konsep diri, tipe guru, sikap guru, kebiasaan guru profesional, saran, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama saya akan membahas tentang definisi guru dan murid. Guru adalah seorang pendidik yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik, baik dalam lembaga pendidikan formal maupun nonformal pada semua jenjang pendidikan. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran baik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian kualitas guru. Seorang guru seharusnya memiliki kemampuan dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan standar guru yang profesional. Memiliki kompetensi yang sempurna dalam profesinya sebagai pendidik, kualitas atau mutu guru merujuk pada sikap atau kualitas diri, keterampilan dan pemahaman yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan pengajaran dan karakter seseorang. Kemudian kualitas murid. Potensi dari peserta didik merupakan titik tekan para guru untuk terus ditingkatkan baik peningkatan kualitas intelektual, emosional, maupun spiritual. Dengan proses belajar mengajar yang transformatif, peserta didik mampu menyerap dan memahami setiap pelajaran yang sesuai dengan tindakan dan perilaku dalam kesehariannya di lingkungan masyarakat. Karena pada hakikatnya, pendidikan itu mengantarkan para peserta didik menuju kematangan berpikir, bertindak, dan membangun kreativitas serta inovasi dalam diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian poinnya selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri ini dibagi menjadi dua, ada konsep diri positif dan konsep diri negatif. Bagi seorang guru, kita harus dapat membangun konsep diri yang positif. Karena apabila yang muncul di kemudian hari justru konsep diri yang negatif, tentunya akan berimbas pada diri guru dan diri anak didiknya. Ada tiga tipe sikap dari seorang guru, yaitu A. Tipe profesional. Tipe guru profesional adalah tipe yang diharapkan ada pada tiap sekolah. Guru ideal dituntut memiliki keahlian mengajar yang tinggi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Guru tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk membuat anak didiknya berhasil. B. Tipe potensial. Tipe guru potensial adalah tipe guru yang memiliki kemauan dan tanggung jawab tinggi untuk membuat siswanya berhasil meski kompetensinya belum optimal. C. Tipe sinis. Tipe guru sinis adalah tipe guru yang buruk tetapi banyak dijumpai di sekolah. Tipe ini memiliki cukup kepercayaan diri karena cukup lama mengajar. Sikap guru dalam menciptakan suasana belajar. Seorang guru harus memiliki keterampilan untuk memperlancar maupun memperbaiki suasana kelas agar kondusif dan efektif. Suasana belajar yang kondusif sangat berpengaruh terhadap tingkah laku siswa di kelas. Jika guru dapat membuat suasana belajar yang benar-benar terkondisikan dan mampu membuat siswa belajar dengan maksimal, tentunya tujuan pengajaran pun akan mudah tercapai. Begitu pula sebaliknya, jika kelas tidak terkondisikan oleh guru, maka kegiatan belajar mengajar tidak berjalan dengan optimal. Maka dari itu, sikap dari guru dalam menciptakan suasana belajar yang efektif perlu untuk diperbaiki. Modalitas adalah bagaimana seseorang menyerap informasi saat berkomunikasi maupun belajar. Manusia menyerap informasi dari panca inderanya dengan kecenderungan tertentu. Terdapat tiga kecenderungan modalitas yang dimiliki setiap anak didik. A. Visual. Sikap orang visual lebih respek pada informasi yang datang melalui indera penglihatan. B. Auditorial. Gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar di mana siswa lebih mudah menerima dan mengingat materi dengan indera pendengaran. C. Kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar di mana siswa lebih mudah memahami materi melalui tindakan dan pengalaman atau learning by doing. Perbedaan gaya belajar ini menyebabkan perbedaan kemampuan siswa dalam menangkap atau menerima materi yang diberikan oleh guru. Guru harus mampu mengakomodasi berbagai perbedaan tersebut dengan mengombinasikan berbagai model atau media yang ia gunakan untuk mengajar. Sikap guru yang menghambat efektivitas belajar. Bagi seorang guru, sikap memegang peranan sangat penting, karena para siswa tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan guru, tetapi mereka juga belajar dari totalitas sikap guru.
Meskipun hal ini disadari oleh guru, namun dalam praktiknya masih saja ditemukan guru yang menampilkan sikap yang tidak efektif. Berikut merupakan sikap yang menghambat tercapainya pengajaran yang berkualitas, antara lain 1. Sering meninggalkan kelas. 2. Kurangnya persiapan dalam pembelajaran. 3. Kurangnya memperhatikan siswa. 4. Tidak disiplin. 5. Materialistis. Kebiasaan baik guru profesional. Sebagai seorang guru, setiap tingkah laku dan ucapan guru menjadi sorotan. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan. Berikut merupakan contoh kebiasaan baik guru profesional, antara lain 1. Menganggap siswa seperti anak sendiri. 2. Selalu hadir di setiap pelajaran. 3. Mengapresiasi jerih payah siswa. 4. Selalu merespon dan memberi solusi atas keluhan murid. 5. Berpikir win-win solution. Hubungan guru dengan murid. Rasa percaya merupakan faktor yang penting dalam hubungan guru dan siswa. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan saling percaya, siswa dapat memberikan manfaat berupa kurangnya keraguan dalam menafsirkan perilaku guru. Rasa hormat terhadap guru, sehingga pada akhirnya siswa berkomitmen terhadap aturan, norma, dan tugas kelas. Membangun hubungan di kelas antara siswa dan guru adalah hal yang penting agar terwujudnya proses belajar mengajar yang diharapkan. Saran, mulailah membangun hubungan yang baik antara guru dengan murid. Karena guru yang hebat paham bahwa membangun relasi yang solid dengan muridnya adalah parameter keberhasilan baik bagi guru maupun muridnya dalam konteks akademis. Kesimpulannya, hubungan guru dengan murid bukan hanya hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar, tetapi guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada siswa yang belum tahu. Sebenarnya hubungan keduanya lebih luas daripada sekedar dalam konteks pengajaran. Guru dapat dikatakan orang tua siswa di sekolah, dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua siswa di dalam keluarga. Sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan para peserta didik. Tampak bahwa hubungan guru dengan siswa tidak hanya dikemas dalam bahasa profesional, tetapi juga dalam konteks kultural. Oleh karena itu, kita terus belajar untuk sedapat mungkin berusaha menjaga kode etik guru, menjaga hubungan antara guru dengan murid secara profesional dan kultural.